Sebanyak 462 tenaga kontrak sekretariat daerah Setda Aceh yang selama ini mengabdi di sejumlah biro di Setda Aceh menerima SK kontrak tahun 2023 yang diserahkan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Aceh Iskandar AP didampingi masing-masing kepala biro. Prosesi serah terima dilakukan di halaman tengah Setda Aceh pada Senin 30 Januari 2023 pagi. Hari ini, Pak Asisten Administrasi Umum Setda Aceh menyerahkan SK langsung kepada 462 tenaga kontrak Setda Aceh dan jumlah ini belum termasuk tenaga kontrak Setda Aceh di kantor perwakilan Medan dan di Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta. Ujar Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Setda Aceh Muhammad Gade. Gade menambahkan, tak hanya di Setda Aceh, penyerahan SK kepada tenaga kontrak juga dilakukan di seluruh satuan kerja perangkat Aceh lainnya. Muhammad Rafsanjani, salah seorang staf peliputan di Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, mengaku bahagia dan berterima kasih atas kepercayaan pemerintah Aceh memberi SK kepada dirinya dan rekan-rekan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Aceh telah menerima SK kerja tahun 2023. Semoga SK yang diberikan ini mampu meningkatkan kinerja kami tahun ini dan lebih baik lagi dalam memberikan kontribusi terbaik dalam kinerja pemerintah Aceh. Terima kasih kepada pimpinan yang telah mempercayakan kami untuk kembali memberikan dedikasi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali, bersyukur saya masih bisa diberi kesempatan untuk tahun ini. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur Aceh dan Bapak Sekda yang telah mempercayai kami untuk masih bisa bekerja di kantor gubernur ini dan menjadi insya Allah akan bekerja lebih baik lagi.